Kenapa? Kata lu jadi MC cuman berdiri doang. Gua lari-lari dari sono ke sini sampai sini udah kunang-kunang sekarang. Iya. Kenapa? Suaranya. Oh. Pak Haji. Lagunya kan tadi lagu oh, saya. Oh iya iya iya. Lagu saya. Bapak Haji Ronald. Iya betul. Lagi pula ini adalah sebuah peran yang dulu nempel sama saya ya. Iya iya iya. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Betul sekali. Iya, iya. Acaranya sudah tidak ada. Iya. Betul. Kamu juga sudah tampak lebih tua. Betul. Dan mungkin kita sudah tidak lucu lagi. Iya. Apalagi kalau ngeliat prompter udah blur. Baiklah. Saya mau mengingatkan kepada Anda para hadirin sekalian. Ya. Jika Anda memiliki darah muda. Iya. Wah, esens kehidupan nih ceritanya. Janganlah Anda berkelana. Ya. Janganlah berkelana yang tak karuan. Betul. Janganlah Anda begadang. Ya. Tak ada gunanya. Betul. Lebih baik Anda seperti kami. Ya. Lari pagi. Tidur lagi. Bukan, itu Mbah Surip. Oh iya iya iya. Lebih baik seperti kami Anda. Lari pagi. Karena dengan lari pagi, Anda terhindar dari hal-hal buruk. Ya. Judi. Judi. Juga miras santika dan narkoba. Ya. Lo baru ngomong sekarang, nah. Kenapa? Gue kan udah kena kemarin. Tahu gitu lo kasih tahu gue dari kemarin-kemarin. Jadi gue tuh gak... Ah, lo nah. Geser sana. Itu ngapain bawa raket? Kalau kamu kena lagi saya pukul nanti. Janji tidak lagi? Janji, udah kapok. Pokoknya, hari ini kita harus isi dengan kebaikan-kebaikan. Iya. Nah, tadi gue lari gak kurus-kurus. Apa sih kok nyambung? Lari gak kurus-kurus. Ini di jalan gue beli aja ada badan-badan. Oh iya, cara cepat ya. Lumayan buat nyenengin istri. Iya. Mas, ini kenapa nyangkut? Baiklah hadirin sekalian, kita akan lanjutkan. Ah capek ngomong gitu biasa aja. Iya, iya, iya. Baiklah hadirin sekalian, kita lanjutkan dengan pembaca nominasi berikutnya. Yaitu kami panggilkan Fanny Hasyim dan juga Loviana Dian. Selamat malam. Menjadi tuan rumah Asian Games 2018 tentunya suatu kebanggaan bagi Indonesia. Namun tak sampai di situ saja, pemuda-pemuda harapan bangsa ini juga telah menorehkan sejarah baru yang tak ternilai harganya. Ya, dan Lovi tidak hanya sukses berada di peringkat keempat klasemen, perolehan medali Indonesia juga ini menjadi negara Asia Tenggara terbaik sepanjang perjalanan Asian Games dengan meraih lebih dari 20 medali. Oh, luar biasa sekali. Untuk itulah Indonesia Award memberikan penghargaan kepada atlet yang tengah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan kategori olahraga terbaik ini, Indonesia Award 2018, nominenya adalah... Kategori olahraga terbaik. Jonathan Christie, Laura Aurelia Dinda Sekar Devanti, lalu Muhammad Zohri, Amiruddin Bagus Kavi. Ya, dan peraih penghargaan Indonesia Award 2018 kategori olahraga terbaik adalah Laura Aurelia Dinda Sekar Devanti. Thank you.
Saya mau mengucapkan terima kasih untuk keluarga saya, untuk NPC Indonesia yang sudah mendukung saya untuk mencapai prestasi ini, terutama Pak Seni Marbun selaku NPC Indonesia, Ketua NPC Indonesia. Saya juga mau berterima kasih untuk Akademi Universitas Gadjah Mada yang sudah mendukung saya di bidang akademik selama saya pelatnas untuk ASEAN Para Games kemarin. Salam olahraga.